Halo, Halo semuanya, semuanya. kembali lagi di channel Rizza Muhammad. Setelah kemarin kita nge-reaction Insan Biasa single terbaru dari Lesti, jadi kali ini kita bakal nge-reaction apa lagi? Pada malam perilisan di Lesti Entertainment dengan judulnya Menuju Insan Biasa nama acaranya, Lesti menyanyikan banyak lagu single. Wow. Banyak single dari Lesti yang dinyanyikan pada malam itu. Salah satunya itu Kejora. Nah, tanpa berbuang-buang waktu, kita langsung aja nonton videonya. Sebelum itu langsung komen dulu kalian mau video apa selanjutnya, dan jangan lupa bantu like dan subscribe. Sorry, egois. Kami juga baru lihat ya. Iya. Sorry. Aku banyak loh fansnya datang. Iya, demi Lesti gitu kan. Ini sebenarnya bukan pertama kali Lesti kembali nyanyi sih, karena Din sempat beberapa waktu yang lalu Lesti nyanyi di konsernya Betan, anaknya Ruben. Tapi aku nggak pernah merinding loh, Ja, serius. Maksudnya itu dari dia rest tadi itu aku merinding sampai sekarang. Emang penjiwaan Lesti. Iya. Padahal ini kan cuma live biasa, iya, ya, bukan yang kayak kompetisi iya, gitu kan. Bener-bener. Dan powernya kuat ya. Pokoknya nih fans Lesti setia banget sih sama dia. Lesti lovers, Leslar lovers. Dan ini yang ngadain acara ini itu loh. Siapa? Dilar tentunya. Oh. Tapi sesuai permintaannya Lesti. Dan Dilar yang mengeksekusi semuanya. Wow. Dan hebat banget ya. Langsung The Band loh Din mengiringin musiknya. Kau tau The Band ya sih? Enggak. The Band tuh yang biasa ngiringin musik di Indosiar. Oh iya, ya berarti udah enggak, maksudnya tuh kayak mana ya? Kayak udah setia banget gitu enggak sama Lesti? Kayak... Bukan masalah setia, menurut aku tuh wow banget gitu. Hebat kali bisa didatangi gitu ya. Karena biasa kan untuk band TV gitu. Mungkin karena itu udah cocok gak sih sama Lesti? Bisa jadi. Dan aransemen dari The Band tuh keren-keren. Oh, di bagian ini di-improve. Tapi kayak ih, panjang banget. Oke. Kita konser virtual. Ya, ikut-ikut kayak gini ya. Iya dong. Dan juga Din, bukan single Insan Biasa aja yang trending. Bejora. Egois. Bukan, maksudnya apa? Live streamingnya juga trending. Wah, keren banget sih. Seandainya. Ini photoshootnya keren sih untuk lagu Insan Biasa. Kasih.
Wah. Dari fansnya tuh ya? Gak tahu sih. Ah, di situ sih itu. Anaknya apa baru tuh? lihat, iya baru lihat aku. Berarti oh ada Bilar juga di situ. Wah, wah. Bingung ya mau ngomong apa lagi karena udah, enjoy. Iya, karena juga kita udah ngomongin juga semuanya di dalam video selama berputar gitu ya. Sambil-sambilan kita reaction biar nggak kena copyright ya, guys. Dan ternyata ya di sini kita lihat fansnya Lesti setia banget ya menemani Lesti dari ya mungkin apa yang terjadi dan sekarang yang sudah comeback lagi. Wah, tepuk tangan. Melalui hal yang kemarin itu pasti tersaring sih mana fans yang sejati mana gimana yang enggak. Pokoknya kalau yang enggak sejati enggak usah deh. Enggak usah deh. Bantu aja sampai pergi. Okay. Lagu Egois ini benar-benar terkenal banget kan sampai yang terakhir kali itu dibawain sama peserta Indonesian Idol. Oh iya. Dan terus ada juga yang kayak dibikin apa ya, di improv kayak ada yang bikin DJ, ada yang kayak lebih ke pop juga gitu. Keren banget sih. Itu kalau enggak salah di TikTok pernah deh. Video reaction kali ini singkat aja karena apa? Karena kita mau reaction video yang lainnya lagi. Iya, benar sekali. Kita enggak sabar. Pokoknya stay terus ya yang fansnya Lesti, stay terus sih. Bagi kalian yang baru nonton video ini, coba kalian tonton video sebelumnya dan video setelah ini. Oke. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa like dan komen dan subscribe dan tonton juga video kita di sini.